تحمل علينا إسرهم كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على قوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengaturkan terima kasih atas kehadirannya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Gerobokan yang tadi belum saya sebut, Pak Nur Fahmi. Dengan resmi saya nyatakan ditutup. Ucapan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Purnomo STMN, diawali Ketua Senat, anggota Senat, dan tamu undangan VIP. Kepada Profesor dan keluarga inti, istri dan anak, dimohon untuk menempatkan diri. Pertama, kita bersyukur bahwa pagi ini tanggal 18 Agustus 2022 ya di Universitas Muhammadiyah Semarang pertama yang dilakukan pengukuhan guru besar Profesor Dr. Insinyur Purnomo M.Eng. Ya. Ini sekaligus hadiah untuk milad Universitas Muhammadiyah Semarang yang ke-23. Guru besar itu merupakan jabatan tertinggi bagi seorang dosen sebagai jabatan fungsional, sehingga kami pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang terus mengkondisikan, memfasilitasi para dosen untuk berkarir lebih cepat, berkarir dengan senang. Untuk tujuannya adalah merekrut besar, sehingga sejak 2 tahun lalu kami memfasilitasi penelitian internal dan fasilitasi untuk publish karya-karya artikel ke jurnal internasional, sekali juga cepatnya selain bagaimana supaya terjadi akselerasi ya, pencapaian besar di lingkungan kita semua di Semarang. Insya Allah ini sedang antri proses, ada 4 orang lagi dalam waktu dekat. Insya Allah tahun ini semuanya bisa dikumpulkan jadi besar. Tadi sudah kami terangkan bahwa memang zeolit ini sudah sekian lama itu diteliti dan diimplementasikan di untuk biomedis. Namun sebagaimana saya katakan tadi bahwa zeolit ini dalam konteks implementasinya di bidang material biomedis memang ini masih perlu dikembangkan. Khususnya adalah material untuk rekonstruksi tulang tengkorak. Nah, dalam hal konteks rekonstruksi tulang tengkorak, memang secara individual zeolit itu adalah biocompatible, non toxic, kemudian memang dapat melindungi polimer dari radiasi ultraviolet. Ya. Namun demikian, berbagai ini proses manufacturing, bagaimana zeolit itu kemudian digabungkan dengan material polimer ini dalam teknologi manufacturing memang masih perlu ditingkatkan. Karena dalam riset saya itu proses manufaktur itu masih mengalami banyak kendala. Nah, kendala-kendala ini memang banyak diakibatkan oleh ketersediaan peralatan. Dan dari hasil penelitian saya memang zeolit ini material yang luar biasa, ya kan? Ketika kami IPE untuk material rekonstruksi tulang tengkorak. Ini begini, ketika material itu terinisiasi untuk crack, jadi retak sedikit aja, karena keberadaan zeolit, maka crack itu perambatannya bisa dihambat, ya kan? Perambatannya bisa dihambat. Nah, ini adalah sifat yang tidak lazim, ya kan? Ada pada material-material lain. Di samping itu, bahwa keberadaan zeolit ini mampu melindungi ini tulang yang implan tulang tengkorak itu kan letaknya di atas. Yang tetapi di situ adalah daerah-daerah yang tereksplor oleh ultraviolet. Nah, zeolit ini mampu mereduksi gradasi material polimer itu oleh akibat ultraviolet. Sehingga ke depan memang harus diupayakan bersama semua lini, tidak hanya di kalangan perguruan tinggi, tetapi juga industri, juga rumah sakit, dan sebagainya, untuk bersama-sama mengeksplorasi zeolit ini sebagai sebuah material yang
sangat potensi untuk dikembangkan. Tidak hanya di material untuk implan tulang tekor, tetapi di implan-implan yang lain. Ini sangat potensial sekali. Oke, terima kasih Bapak. Selamat. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.